Baiklah, untuk bahagian ketiga video kali ini, murid-murid akan pelajari kepentingan penjagaan kesihatan ibu semasa hamil. Jadi, penjagaan kesihatan untuk ibu semasa hamil itu adalah sangat penting. Okay, di sini kita akan pelajari empat kepentingan penjagaan kesihatan ibu semasa hamil. Selain menjaga kesihatannya, ibu juga perlu membuang ataupun meninggalkan tabiat-tabiat yang tidak baik semasa hamil. Jadi kita akan pelajari dengan lebih lanjut dengan video penerangan ini. Kita akan ikuti perkembangan unit 1 yang seterusnya, iaitu manusia, dan seterusnya kita akan lihat standard kandungan pada hari ini ialah 1.1 kehamilan, dan standard pembelajaran adalah 1.14 iaitu kepentingan penjagaan kesihatan ibu semasa hamil. Seterusnya kita akan lihat dalam pelajaran ini, murid dapat menjelaskan kepentingan penjagaan kesihatan ibu sepanjang tempoh kehamilan. Jelas ya? Seterusnya, apakah kepentingan penjagaan kesihatan ibu semasa hamil? Di sini kita dapat lihat ada empat perkara yang kita akan pelajari tentang kepentingan penjagaan kesihatan ibu semasa hamil. Mari kita lihat di sini, penjagaan kesihatan ibu semasa hamil dikenali sebagai penjagaan pranatal. Penjagaan ini penting bagi memastikan kesihatan ibu dan janin di dalam kandungan. Sebelum itu, kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan pranatal. Di sini kita boleh lihat pranatal bermaksud proses embrio manusia atau janin berkembang semasa mengandung, iaitu dari peringkat persenyawaan sehinggalah kelahiran. Jadi bila kita sebut pranatal, ini membawa maksud peringkat embrio itu berkembang. Jadi kalau kita lihat di sini, penjagaan kesihatan ibu, mengapa dia penting? Supaya kesihatan janin dan kesihatan ibu terjamin sepanjang tempoh kehamilan itu. Pertama sekali kepentingan ialah memantau kesihatan ibu dan janin di dalam kandungan. Jadi ini biasa dilakukan oleh ibu-ibu hamil. Ketika sudah disahkan oleh doktor bahawa ia mengandung, ia akan ke klinik berdekatan untuk pemeriksaan rutin ya. Biasanya sebulan sekali doktor akan bagi buku ya, buku warna merah. Jadi mengapa ibu yang hamil ini perlu ke klinik? Supaya doktor dapat memantau kesihatan ibu dan janin sepanjang tempoh kehamilan ini. Supaya kehamilan itu tetap sihat. Yang kedua, memastikan perkembangan dan kesihatan janin di dalam kandungan adalah normal. Maksudnya supaya janin dalam kandungan ini tetap tidak ada apa-apa sebarang masalah kecacatan dan kerencatan dan sebagainya. Jadi dia nak pastikannya adalah normal. Yang ketiga, ini yang penting. Mengesan dan mengelak komplikasi awal. Komplikasi itu maksudnya masalah. Apakah masalah-masalah awal jika ibu mengandung atau ibu hamil itu tidak menjaga kesihatannya sepanjang tempoh kehamilan, maka mungkin bayi yang dilahirkan itu akan menghadapi pelbagai masalah nanti. Yang keempat, memastikan ibu mengambil makanan berkhasiat dan mendapatkan nasihat pemakanan. Jadi ibu yang hamil ini perlu pastikan bahawa makanan yang dimakan itu adalah makanan yang berkhasiat dan cukup ya. Dia perlu mendapatkan nasihat pemakanan apa yang perlu dia makan sepanjang tempoh kehamilan. Sebab apa? Seperti mana yang cikgu dah terangkan sebelum ini, apa yang dimakan oleh ibu akan pergi kepada anak atau janin dalam kandungan. Jadi ibu perlu pastikan dia benar-benar menjaga kesihatan dia sepanjang tempoh kehamilan dan tidak melakukan perkara-perkara yang tidak sepatutnya supaya janin dia juga tidak terjejas.
Okay, jadi apakah tabiat yang perlu dielakkan semasa hamil? Jadi ini sangat penting. Kadang-kadang ibu tu sebelum dia mengandung dia ada tabiat-tabiat yang tidak baik, seperti tabiat merokok, okey, minum alkohol, okey, alkohol tu maksudnya arak, dia minum minuman yang beralkohol ataupun dia mengambil dadah dan okey yang berbahaya. Jadi mari kita lihat satu persatu apakah tabiat masukkan ini. Pertama sekali ialah merokok, okey. Okey, mungkin ibu tu tanpa sedari bahawa tabiat merokok ini sebenarnya memang tidak baik dan boleh menjejas okey kandungan okey ataupun janin, okey. Kerana apa? Kerana jika ia berterusan dia akan menyebabkan keguguran janin ataupun kelahiran pramatang. Okey. Lepas tu kematian janin di dalam kandungan, kelahiran bayi kurang berat badan atau janin kekurangan oksigen. Jadi maksud pramatang di sini ialah lahir tidak cukup bulan. Maksudnya bayi yang dilahirkan tidak cukup bulan. Jadi murid-murid dapat melihat dalam gambar ini. Ini adalah contoh okay, bayi yang dilahirkan tidak cukup bulan. Dia dikenali sebagai pramatang. Dia tidak matang. Jadi biasanya bayi ini nampak tak dalam gambar ini, dia perlu dimasukkan di dalam satu kotak ni dikenali sebagai incubator, incubator. Okay, so dia perlu bergantung kepada alatan-alatan untuk meneruskan apa, sebab dia dah dilahirkan awal, jadi dia perlu bergantung kepada alatan-alatan untuk apa, bernafas dan sebagainya. Okay, jadi yang kedua, minuman yang beralkohol, alkohol ataupun arak. Kadang-kadang biasanya kalau kita lihat ya, perkara ini kerap berlaku di negara barat ya. Oh, ibu yang sudah tabiat sebelum ini yang tidak baik suka minum arak kan. Jadi ini akan menyebabkan kerencatan mental. Maksudnya terencat akal lah. Budak bayi yang dilahirkan itu akan mengalami kerencatan akal jika ia berterusan ya. Ibu tu tidak membuang tabiat minum arak ni, okey. Jadi yang kedua ialah pertumbuhan janin akan terbantut, okey. Pertumbuhan ya, pertumbuhan janin terbantut. Okey. Maksudnya janin itu tidak berkembang secara normal, okey. Yang ketiga, kerosakan organ janin. Okey. Organ-organ janin mungkin ada yang bagaimana yang rosak, mungkin dia akan lahir dalam keadaan yang tidak sempurna ya. Okey, yang keempat ni yang mungkin sesuatu yang baru yang belum pernah anda semua dengar, iaitu sindrom alkohol janin. Okey, jadi sindrom alkohol janin ini ialah masalah kecacatan janin dari segi fizikal, tingkah laku dan kurang keupayaan intelek. Okay, perkara ni biasa berlaku ya. Kalau ibu yang memang mengamalkan tabiat minum minuman beralkohol ini, inilah keadaan akan terjadi pada bayi. Nampak tak, ini adalah keadaan bayi yang lahir dengan sindrom alkohol janin. Biasanya hidungnya lebih penyek, kembang begini ya. Anda boleh lihat pada gambar ini. Dan mungkin dia ada masalah tingkah laku, ada masalah kurang keupayaan intelek. Maksudnya dia tidak, intelek dia rendah lah, tidak berapa, otaknya tidak berkembang atau berfungsi dengan baik. Okey. Okey, yang seterusnya ialah mengambil dadah berbahaya. Okey, tabiat mengambil dadah, kadang-kadang ada setengah ibu yang mengambil ubat-ubatan yang terlarang. Okey, dadah-dadah yang berbahaya ini boleh juga menyebabkan kecacatan janin. Okey, yang seterusnya kelahiran pramatang tadi kita dah lihat, dan mungkin boleh menyebabkan kematian janin di dalam kandungan. Ataupun yang keempat, sama juga macam tadi, kurang keupayaan intelek. Okay, anda boleh nampak di sini gambar ya. Inilah contoh janin yang dilahirkan pramatang ya. Kesian ya, kita tengok gambar. Okay, akibat kadang-kadang ibu hamil ni dia tidak sedar, okay, dia tidak menjaga kesihatan dia. Inilah akibat kepada janin ini. Dia boleh dilahirkan pramatang, dan tentulah bayi ini, janin ini ya, belum sempurna kan ya, meninggal ya. Okay, ada yang janin tu meninggal di dalam kandungan. Okey. Jadi di sini kita dapat lihat secara ringkas aktiviti yang menjamin atau menjejas kesihatan ibu hamil. Okey, aktiviti-aktiviti yang baik tentulah menjamin kesihatan ibu hamil, dan aktiviti-aktiviti atau tabiat yang tidak baik itulah yang akan menjejas kesihatan ibu hamil. Okey.
Jadi kita lihat di sini apakah ini adalah tabiat yang baik, aktiviti yang baik. Ini ibu ni telah sedang makan makanan yang berkhasiat. Okay, so ini adalah tabiat yang baik. Okay, yang ini, adakah ini tabiat yang baik, aktiviti yang menjamin atau menjejas? Jika anda rasa ini adalah tabiat yang menjejas, maka okey, kita pangkar. Okey. Yang ketiga, ni ibu ni sedang apa? Merokok. Okey, merokok adalah satu tabiat yang baik atau tidak baik? Tentulah satu tabiat yang menjejaskan kesihatan ibu. Jadi kita pangkar. Okey, di sini. Yang seterusnya, aktiviti yang dilakukan oleh isteri dan suami, ibu ini sedang membaca bersama suami tersayang. Jadi ini adalah satu contoh tabiat yang baik. Mungkin ibu masa mengandung ni dia perlu banyak membaca. Okay, mungkin boleh melayari internet untuk mendapatkan maklumat atau info-info berkaitan kehamilan, kan? Jadi ini adalah satu tabiat yang baik. Okay. Yang seterusnya, kita biasa lihat ya, ibu hamil memang tidak digalakkan untuk ambil barang-barang yang berat. Okey, sebab ini mungkin boleh menyebabkan janin dia gugur dan sebagainya. Okey, jadi ibu harus pastikan dia tidak mengambil barang-barang berat supaya janin dia tidak gugur. Jadi ini adalah satu tabiat yang tidak baik. Jadi kita pangkar di sini. Okey. Seterusnya, walaupun ibu ni hamil, dia masih lagi melakukan senaman. Memang ada setengah standar senaman yang perlu dilakukan sepanjang tempoh kehamilan supaya nanti ibu tu tidak susah untuk melahirkan. Dalam proses kelahiran tu tidak ada komplikasi atau masalah. Jadi ibu hamil tu bukannya makan, tidur, makan, tidur, makan, tidur. Dia juga perlu mendapatkan rehat yang cukup dan pada masa yang sama dia perlu juga bersenam. Supaya nanti dia senang nak melahirkan. Okey. Jadi ini adalah satu tabiat yang baik. Okey. Jadi sekian saja pelajaran kita pada hari ini, PDPR kita pada hari ini. Semoga murid-murid mendapat manfaat daripada apa yang cikgu sampaikan. Okey, dan ini adalah link tugasan pada hari ini. Murid-murid bolehlah ikuti link yang cikgu sharekan. Okey, sekian saja. Terima kasih. Jumpa lagi di masa akan datang. Bye.